kita akan mengerjakan soal nomor 10. Titik-titik adalah kuadrat dari 75. Karena titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik. Ya, di sini karena sudah disebutkan kuadrat dari 75, berarti titik-titik yang ini dan ini adalah 75 kali 75 ya adik-adik ya. Sudah jelas. Langsung saja kita isi di sini. 75 dikali 75. Nah, berarti sekarang kita diminta untuk mencari hasil dari 75 kuadrat atau 75 kali 75. Ya, langsung saja ya adik-adik. Kita gunakan cara perkalian bersusun ke bawah ya, atau porogapit. 75 dikali 75, 5 dikali 5, 25. Kita tulis 5-nya, 2-nya kita simpan di sini ya. 5 kali 7, 35. Kita tambahkan 2, 37. 7 kali 5, 35. Kita tulis 5-nya dan 3-nya kita simpan ya. 7 kali 7, 49. Kita tambahkan 3, 52 ya. Langsung kita jumlahkan adik-adik. 5 kita turunkan ke bawah. 7 tambah 5 itu 12. Kita tulis 2, satunya kita simpan di atas. 1 tambah 3 4, tambah 2, 4 tambah 2 ya 6 ya. Lalu 5-nya langsung kita turunkan ke bawah ya. Ya, jadi sudah kita dapatkan hasil dari kuadrat dari 75 atau 75 kuadrat itu adalah 5.625 ya adik-adik ya. Langsung saja kita tulis di sini. Karena 75 kali 75 adalah sama dengan 5.000. Oh, maaf. 5.625 ya. Jadi di sini jawabannya adalah 5.625 adalah kuadrat dari 75. Karena 75 kuadrat atau 75 kali 75 sama dengan 5.625. Ya, bisa dipahami ya adik-adik ya.